Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni, Apis nak fokus berkenaan dengan wawasan screen. Sebab kebiasaan Apis tengok dekat TikTok, banyak orang share berkenaan dengan this sunscreen. Tapi tak banyak yang buat video untuk this sunscreen dekat YouTube. Yes, mungkin Apis tak ada produk tu dekat tangan Apis. Apis just sekadar nak share dengan korang sama ada produk ni betul-betul sesuai ke tak kalau korang pakai. Kita akan tengok dari segi harga, lepas tu quality produk dan bahan yang digunakan untuk that produk. Sebab yelah, as a consumer, mesti korang nak cari produk yang betul-betul bagus untuk korang punya skin, and then harga yang affordable untuk korang dan bahan yang sesuai dengan korang. Sebab ada certain orang dia akan sensitif dengan beberapa jenis bahan dalam skincare. So why not we trying to do our best to discuss about this product. Lagi satu yang sangat interesting about this product, founder untuk produk ni adalah Wawa Zainal. Wawa Zainal ni adalah salah seorang selebriti dekat Malaysia yang dikira terkenal lah juga. So dia banyak buat lakonan or apa-apalah, ramai orang kenal. So mesti Apis high expectation lah dengan produk dia. Kita akan pergi ke Instagram Wawa Zainal, tengok sama ada ke tak Instagram dia. Dekat atas profile tu dia ada letak link untuk dia punya website. So kita akan masuk dekat that link. Kita akan masuk ke official website untuk Wawa Cosmetics. So tak nampak lah kita buat video ni menipu. At least kita try untuk reach out the website and kita cari sendiri berkenaan that sunscreen. Sebab sekarang ni Apis nak tengok harga dia dan quality dan bahan yang digunakan. Sekarang ni kita dah masuk ke website official untuk Wawa Cosmetics yang kita dapatkan link tadi melalui Instagram. So sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, dia ada keluar satu brand new Banana Rescue Kit. Itu adalah skincare yang terbaru dia keluarkan. So kita pergi ke produk. And then kita pergi ke Wawa Sunscreen. Dekat sini korang boleh tengok dia ada banyak jenis produk yang dikeluarkan dekat sini. Tapi disebabkan yang kita nak fokus berkenaan dengan Wawa Sunscreen, kita akan cakap berkenaan dengan Wawa Sunscreen. Dekat sini dia ada tunjuk set basic skincare. Dia tengah ada promotion harga sebenar RM123 dan dia promotion RM115 untuk 3 jenis produk. Kita dah jumpa sunscreen dia. Dia ada 2 jenis botol sunscreen. Satu yang bersaiz besar dan satu lagi bersaiz mini. Korang boleh tengok dekat sini, dia ada option yang sunscreen size botol besar tu 30ml and then yang 10ml tu mini sunscreen. So kita nak tengok harga. Okay, untuk sunscreen yang 30ml, harga dia dalam RM35. So quite affordable, siapa-siapa yang nak beli this product. And lagi satu, packaging dia just okay lah. Okay, untuk 10ml harga RM12. Tapi sekarang kita nak bercakap berkenaan dengan this ingredient yang berada dalam produk Wawa Zainal ni. Bila kita tengok sekali imbas untuk bahan di sunscreen, dia ada titanium dioxide dengan octosrilene. Octosrilene ni biasanya korang akan tengok pada chemical sunscreen. Chemical sunscreen ni this jenis produk yang tak ada white case, and then tapi dia melindungi kulit korang dan dia macam sinaran matahari. Bila dia pergi dekat kulit korang, dia akan mengubah radiasi tersebut untuk sesuai dengan keadaan kulit korang. Itu adalah fungsi untuk chemical sunscreen. Untuk titanium dioxide, dia akan bertindak sebagai pelindung pada skin korang. Apabila matahari memancar pada kulit korang, dia akan refleks balik cahaya matahari itu untuk pergi ke bahagian lain. So itu adalah fungsi untuk physical sunscreen. Tapi bila kita tengok dekat sini, dia ada 2 jenis tindakan untuk dia punya sunscreen, titanium dioxide dengan octosrilene. Dia ada 2 tindakan, iaitu titanium dioxide dengan octosrilene. Kedua-dua produk ni biasanya dia akan jadi hybrid sunscreen sebab dia gabungan antara physical sunscreen dengan chemical sunscreen. Apis dah list beberapa bahan yang Apis nak cakap berkenaan this product. So kalau korang nak beli, korang tak perlulah rasa was-was lepas ni untuk cari produk ni. Yang ni adalah list yang Apis dah screenshot, yang Apis letak satu-satu. Okay, first produk ni alcohol free. So siapa-siapa yang tak nak produk dia ada alcohol, korang boleh beli this product. Because produk ni alcohol free. So untuk yang Muslim, mungkin korang boleh beli this product. Siapa-siapa yang betul-betul tak nak any product dia ada alcohol dalam dia punya skincare. Kunci bahan utama dalam produk ini adalah antioksidan. Dia ada vitamin C,
tocopheryl acetate, sunflower sprout extract. Bagi skin brightening, pencerahan kulit, dia ada vitamin C. Okay, untuk sunscreen tu dia ada berapa jenis? Tapi habis tak dapat nak explain banyak. Ini quite okay lah kalau korang nak beli, sebab dia banyak antioksidan dalam produk ni, so membantu kulit korang untuk lebih sihat dalam jangka masa yang panjang. Cuma habis tak tertarik dalam produk ni ada perfume. Sebab bila produk ada perfume, macam Apis selalu cakap dengan korang, skin korang boleh irritate. Jadi, elakkan produk yang ada perfume. Kebanyakan kalau korang buat medical test untuk patch test skin, kebanyakan orang apabila dia buat patch test, diorang akan terkena kulit sensitif bila pakai produk yang ada fragrance. So, elakkan produk yang ada pewangi. So far so good lah. Cuma korang boleh tengok dekat sini, dekat bahagian kuning tu, dia tak okay sebab produk tu memang sensitif dengan kita punya skin. So kalau Wawa Zainal tengok this video, habis tak cakap produk yang awak buat ni tak baik. Cuma mungkin you can do some improvement and alert berkenaan dengan every skin need. So everyone bila beli produk you, so everyone akan dapat something yang best lah untuk diorang punya skin. Sebab banyak je, especially kita dekat Malaysia, tak ramai yang tahu berkenaan dengan skin, tak tahu apa yang betul sesuai dengan dia punya skin. Jadi kita sebagai seorang founder yang tahu tentang berkenaan skincare, jadi kita boleh cipta satu produk yang sesuai dengan semua jenis kulit. So perkara ni perlu alert lah. Macam Apis, Apis tahu berkenaan skincare, jadi Apis nak fokus. Semua orang perlu tahu certain bahan yang tak sesuai dalam produk dan certain bahan yang sesuai dalam produk. So that part of me lah. Apis still je pakai produk yang ada perfume macam ni. Korang boleh tengok, ni adalah Biore UV. Biore UV ni memang totally physical sunscreen. Dia bukan hybrid sunscreen. Dia memang sesuai dengan korang punya skin and dia sangat affordable untuk korang punya skin. Tapi dia agak-agak banyak white case and mungkin siapa-siapa yang berkulit gelap tak dapat pakai ni. Kulit korang akan jadi kelabu. Korang mungkin lebih sesuai pakai produk yang tinted macam tu lah. Sebab dalam produk, kalau sunscreen yang tinted sunscreen ni, biasanya dia akan letak sedikit pewarna, so dia akan sesuai dengan korang punya skin color tone. Untuk pendapat Apis, kalau Apis bercakap dari segi medical, Apis tak akan beli this product sebab ada perfume and tak sesuai dengan my skin. Tapi kalau Apis sebagai Apis, dan Apis tak kisahlah, okay je. Sebab kulit Apis pun tak sensitif sangat dengan perfume dalam produk. Mungkin still boleh pakailah kalau produk tu ada perfume. Tapi kalau diberi peluang, Apis pun mungkin akan cuba jugalah produk yang Wawa Zainal dibuat. Sebab yelah, of course we want to support local brand dekat Malaysia. Tapi kalau dia tengok video ni, mungkin Apis nak dia improve lagi dia punya sunscreen. Sama ada dia boleh letak macam Scintilla Azetica dalam dia punya sunscreen, ataupun dia letak zinc oxide dalam dia punya sunscreen. Apabila orang beli pun akan rasa macam berpuas hati dengan produk yang dia bagikan. Jadi so far this is my review. I hope you all guys berpuas hatilah dengan berkenaan yang apa yang Apis explain ni. Sebab yelah, mungkin Apis tak boleh explain banyak. At least korang tahu sedikit sebanyak berkenaan di sunscreen. Jadi saranan Apis lah, kalau korang betul-betul nak cuba di sunscreen, korang boleh beli, tapi beli yang mini sunscreen untuk 10ml. And then bila korang dah beli sunscreen tu and then sesuai dengan korang punya skin, mungkin korang boleh pakai sunscreen tu untuk saiz yang 30ml. Jadi taklah korang membazir, korang try dulu untuk 10ml yang mini sunscreen tu, and then korang bila betul-betul sesuai dengan korang punya skin, baru korang beli sunscreen yang bersaiz besar tu. Kalau korang ada apa-apa nak Apis cakap ataupun bahas berkenaan any kind of topic, korang boleh komen dekat bawah ni, dekat description below. Kalau korang nak cuba di sunscreen, Apis akan share dekat description below. Korang boleh tengok dekat situ, Apis akan share link dengan korang dan korang boleh beli and cuba dekat situ untuk mini sunscreen. Kalau betul-betul sesuai, korang boleh beli yang 30ml pack sunscreen yang besar tu. Thank you for watching me. Jangan lupa pakai your sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys. If you can't decide.